Kalau datang dari Saladan langsung saja menuju Gondomanan. Hai, jumpa lagi bersama saya Abdul Rohid di Basel Channel. Kali ini saya berada di Kota Yogyakarta, tempatnya ada di monumen yang sangat penting sekali, di mana band Indonesia yang bernama Shaggy Dog. Kita akan ngegrebek markasnya langsung, dan aku berada di salah satu jembatan yang mengisyaratkan akan lagu dari Shaggy Dog yang berjudul Saidan, yang kita langsung saja grebek bersama saya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komentari di channel aku terus, dan tonton video lainnya. Langsung saja, are you ready? Yeah. Oke, teman-teman Dogis, sekarang aku sudah berada di belakang dari ikon dari Saidan, yaitu adalah gereja Gotik Saidan. Di sini bisa kita lihat bahwa ada juga teman-teman dari luar kota, dan juga kebetulan ada yang selfie-selfie. Mungkin mereka teman-teman dari Dogis, pecinta musik dari Shaggy Dog. Dan bisa kita lihat, ini adalah bangunan yang bisa istilahnya kayak bila dikatakan itu gereja, tapi ini merupakan suatu satu ikon yang menjadi di Saidan atau di Shaggy Dog. Oke, kita lanjut aja jalan-jalan. Welcome. Kita berada di salah satu lorong. Lorong panjang ini adalah merupakan suatu jalan yang sangat menjadi legend sekali ya di Yogyakarta, khususnya di band Saidan, band Shaggy Dog. Ini kita mau kemana, Mas? Kita mau ke base campnya dulu. Base camp pertama? Tempat nongkrong anak-anak Saidan dan teman-temannya dulu. Waktu pertama kali Shaggy Dog. Kita tutup ya? Jadi dulu itu di sini tuh banyak sekali teman-teman yang nongkrong ya? Banyak sekali teman-teman. Okay. Sampai sepanjang lorong ini. Sampai teman-teman Dogi juga. Dan juga Shaggy Dog. Istilahnya berbaur dengan mereka gitu ya. Oke, langsung aja kita kesana, Mas ya. Okay. Jadi di sini adalah satu tongkrongan teman-teman dari Shaggy Dog, di mana ada kata-kata tadi yang kita lihat, Omah Delik. Dan di sini adalah salah satu rumah dari personil Shaggy Dog, yaitu Mas Richard. Yes. Betul kan? Itu ayahnya. Nah, itu kebetulan ada ayahnya Mas Richard. Siapa tahu bisa kita ajak ngobrol-ngobrol. Mau aku pengen tahu tentang perjalanan dari teman-teman dari Shaggy Dog, sama Mas Richard gitu. Iya. Dulu gimana, Pak? Untuk tempat ini katanya dulu pernah dibuat nongkrong gitu. Oke, kita ternyata disuruh masuk sama bapaknya Mas Richard nih. Apa di sini aja, Pak? Kita biar lebih tahu untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini adalah merupakan sebuah momen yang sangat penting sekali, di mana kita kedatangan atau berjumpa langsung dengan salah satu bapak dari personil dari Shaggy Dog, yaitu Mas Richard ya. Iya. Ya, dengan Pak siapa, Pak? Pak Santo. Pak Santo. Ya. Pak, kalau ngomongin dulu tentang Shaggy Dog, terutama Mas Richard di sini tuh, bener gak dulu pernah dibuat nongkrong-nongkrong gitu bagi memang bapak? Dari awalnya kan dia tuh kan satu sekolahan di Madiun. Itu kebetulan semua itu pas satu kelas gitu loh. Pada main gitar, nongkrongnya di sini tiap malam. Iya. Tiap malam di sini. Tapi tahu-tahu lama-lama nongkrongnya pindah di atas. Pindah di sana ya. Kok bisa terus pindah kemana, akhirnya bisa meningkat terus gitu. Pak, ngomongin tentang kenakalan mereka nih, Pak. Ya, kira-kira gimana menurut Bapak ini? Bandel gak tuh Mas Richard? Satu-satunya anaknya tuh ya biasa-biasa saja, minum itu loh, minumnya itu aja. Yang pasti minuman khas Yogyakarta yang namanya tadi apa? Lapen ya. Iya, dulu. Yang sangat mirip sekali dengan Shaggy Dog. Semuanya Pak Seti itu kan. Ya, begitu. Sampai sekarang minum terus semua orangnya. Tapi seperti kemarin main di sini kan minumnya juga hampir 5 itu apa-apa juga. Sponsor itu kan. Nyangka nggak, Pak, Mas Richard sampai sejauh ini bisa hidup dalam musik ya, sehingga bisa banyak dikenal oleh banyak orang, dikenal bahkan sampai di internasional, itu nyangka nggak, Pak?
dulu ya nyoba ternyata nggak bikin gaduh tetangga ya, berisik ya, tiap malam di sini ngumpul ya orang-orang itu ada Heru, Yoyo, Richard, Raymond semua ada kumpul. Jadi mereka kumpul itu udah lama ya Pak ya di sini semua ini ya? Lulus SMA itu tahun berapa dia pada waktu itu? 90-an ya, 96, 95. Ya kurang lebih ya, sudah lama. Oke. Mas Agus, ya ini kelihatannya Pak Sandra tuh kalau aku nggak salah lihat itu yang ada di dalam cover album dari Cekidok ya, Mas? Benar sekali. Gak nyangka nih, Bansok Channel itu bisa ketemu dari ikon album dari Cekidok yang keberapa tuh? Yang ke-6 ya? Yang ke-6 dari Cekidok. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Pak Santo, ngomong-ngomong tentang gambar yang ada di dalam album Putra Nusantara itu kan ya, Bapak menjadi satu cover album ya. Itu ketika ada sketsa yang sudah ditunjukin sama Bapak yang bocor? Agan Harahap ya, Mas Agan Harahap. Ditunjukin sama Bapak tuh gimana responsifnya itu? Kalau saya perasaan kayak biasa-biasa aja, soalnya saya diajak dia itu, siapa namanya tadi itu Pak? Yang ngajak saya itu tadi loh, itu kan bilang Pak Santo nanti Pak Santo buat gitar begini karena buat mau dibuat apa namanya itu cover ya. Nanti main sama saya di situ ya, saya nggak apa-apa sebelang itu, tapi nggak malu tuh Pak, nggak bilang itu. Berarti sebelumnya nggak diberitahu dulu? Nggak. Oh, berarti kejutan Pak ya? Iya, terus saya buka gitar. Siapa nih? Ngomong-ngomong yang ngasih kejutan siapa yang kasih surprise? Idenya siapa? Mas Heru. Idenya Mas Heru. Iya, Mas Heru. Itu segalanya Heru turun naik panggung buat main musik sama dia juga. Pernah juga ikut dalam konser terus di. Itu di mana 20 tahun Cekidok ya? Oh gitu. Di Pasifik Liquid ya. Liquid ya. Kemarin di sini juga ikut juga. Ada pengalaman yang unik lagi Pak, misalnya habis dari di atas panggung terus dia mintain foto sama teman-teman dogis gitu. Teman-teman sama ya istilahnya fans Cekidok. Iya, dogis-dogis itu ya, dari fans Cekidok. Itu saya dorong foto untuk kemarin main. Iya. Oke, kita sangat berkesan sekali di mana Bansos Channel ini bisa langsung ketemu dari ikonnya, boleh dikatakannya adalah ikon dari Cekidok ya Mas ya, karena di mana Pak Santo ini adalah bapak dari Richard, gitaris dari Cekidok. Oke, kita lanjut aja, ikuti perjalanan saya terus di Bansos Channel. Welcome. Terima kasih Pak. Ya. Sukses, saya selalu. Oke, sekarang saya sudah berada di depan markasnya Cekidok. Dan tepatnya ada di Jalan Nogosari. Seperti apakah keseruannya, kita langsung aja gerebek. Are you ready? Nih dogis-dogis Indonesia yang belum pernah tahu markasnya Cekidok, kita akan gerebek langsung di sini. Siapa tahu kalian penasaran. Dan sedikit bercerita tentang Cekidok, bahwa 1 Juni 1997 mereka terlahir di Jalan Nogosari. Albumnya seperti Cekidok tahun 1999, terus ada Bersama 2001, Hotdog 2003, Kembali Berdasa 2006, Bersinal 2009, dan Putra Nusantara 2016. Langsung saja kita. Permisi, assalamualaikum. Tidak ada siapa ya. Permisi, Mas. Selamat pagi Mas. Maaf mengganggu Mas. Kita dari Bansos Channel ini Mas, pengen tahu banyak tentang Cekidok di markasnya ini. Boleh nggak Mas? Boleh. Silakan masuk. Monggo. Oke. Okay. Dengan Mas siapa? Saya Agustan. Mas Agustan ya, sebagai dari merchandise. Merchandise ya. Oke. Okay. Mas Agusta ini sebagai merchandise dari Cekidok, dan kita bisa dipersilakan untuk buka-bukaan tentang Cekidok di sini ya. Oke. Okay. Are you ready? Oke, makasih Mas Agus. Kita terima kasih banyak di Bansos Channel udah bisa dipersilakan untuk masuk di basecamp-nya Cekidok. Mas Agus, kalau boleh tahu, kita bisa ketemu sama teman-teman Cekidok nggak ini? Aduh, mohon maaf. Kebetulan hari ini Cekidok ada tour di Medan. Jadi, ya di kantornya nggak ada siapa-siapa. Cuma ada dari merchandise saja yang gitu ya, standby di kantor dan toko. Gitu. Jadi, mohon maaf untuk
untuk weekend biasanya Segidok itu ada tour atau kerjaan lah. Roadshow juga ya. Jadi Sabtu Minggu biasanya ya. Biasanya Sabtu Minggu. Jadi kebetulan ini sebetulnya Basro Channel itu sudah bisa diperkenankan untuk bisa masuk di Basecamp, dan sebetulnya Basro Channel itu bisa ketemu langsung sama teman-teman Segidok, cuman ini pas ada konser di luar kota dan roadshow ya. Iya, di Medan. Mas Agus, kalau kita di markas, kita sebetulnya itu kepengen tahu Mas, ada apa aja sih Mas di markas ini? Oke, di Basecamp Segidok ya, di markas Segidok. Di markasnya. Kali ini ada satu rumah ini, satu bidang rumah ini terdiri dari ada macam-macam. Ada samping sini ada store ya, merchandise dari Segidok. Di ada satu ruangan lagi di belakang situ ada studio latihan recording juga. Sampingnya ada recording, di sebelahnya lagi ada record label, kantor record label dan kantor dari Segidok. Jadi untuk teman-teman Segidok itu kalau berproses berkarya recordingnya juga langsung di sini semua Mas. Iya. Semuanya langsung di studio Segidok. Yang namanya Dogis Record itu Mas ya? Iya. Oh, itu record label dari Segidok. Oh, di bawah nama Segidok membuat Dogis Record. Iya. Ini satu bocoran buat teman-teman, buat Dogis-Dogis yang ada di Indonesia, bahwa karya-karya dari Segidok itu berprosesnya itu di satu tempat, di mana markas atau base campnya Segidok itu di sini semua ya. Pasti penasaran seperti apakah keseruannya, bagaimana bentuk-bentuk tempat yang menurut kita itu ini sangat tersakralkan. Boleh Mas kita grebek, kita buka-bukaan? Boleh, silakan. Silakan. Gitu ya? Silakan. Kita akan bahas satu-satu nanti. Oke, siap. Terima kasih. Pokoknya ikuti terus. Sebelum kita grebek, sebelum kita lanjut ke tempat-tempat yang menjadi sebuah energi dari Segidok, kita mau tanya-tanya dulu sama Mas Agus nih. Mas Agus, di belakang kita kan ada satu penghargaan-penghargaan yang sudah diberikan dalam berkarya Segidok ya. Ini bisa diceritakan nggak Mas sama teman-teman dari pengalaman yang pertama kali mendapatkan anugerah atau juga yang baru pertama juga? Kalau ini Segidok mendapat penghargaan di... Boleh ngambilin aja? Ya, silakan. Ada penghargaan Emmy Award ya, Emmy Award Akademi Musik Indonesia 2017. Ini ada genre produser terbaik, pemula ataupun produser terbaik ya. Ini ya. Ada juga genre ska reggae. Sini. Jadi ini adalah salah satu penghargaan-penghargaan dari dari dinas, bukan dinas ya, maksudnya dari penghargaan-penghargaan dari Indonesia Akademi gitu, akademi-akademi musik juga yang udah didapatkan dari teman-teman dari Segidok. Dan juga yang terbaru itu ada yang namanya piagam penghargaan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini barusan kemarin nih kelihatannya ya. Belum lama. Tahun kemarin 2018 akhir Mas ya. Dan itu ini enggak sembarangan nih band-band di Indonesia yang dapat ini nih. Jadi satu penghargaan yang didapatkan dari teman Segidok di mana mereka diapresiasi oleh Istana Kepresidenan Yogyakarta. Salah satunya Segidok mendapatkan itu. Karena mungkin dari pemerintah sendiri melihatnya Segidok memberikan sebuah warna musik yang beda. Dimana tadi saya sudah mengatakan bahwa dari karakter musik tersendiri yang diangkat seperti doggy style ya. Doggy itu style memberikan warna yang beda, karena dimana musiknya itu dari Segidok tersendiri itu ada yang namanya ska, reggae, dan juga ada jazz juga, bermacam-macam musik. Makanya itulah mungkin kunci awetnya dari sebuah band, di mana 22 tahun Segidok berkarya tanpa gonta-ganti pasangan. Gonta-ganti personal juga. Oke, pasti penasaran. Kita langsung saja grebek di salah satu tempat-tempat tersakral dari Segidok. Oke, silakan. Di sini kantor dari Segidok. Kantor nih, tempat yang nggak sembarangan orang tidak bisa masuk nih. Kita di sini bisa masuk.
kantornya. Di kantor kebetulan di sini ada kantor dari Jogja Serikong. Oke, jadi di sini adalah kantor manajemen dari Segido. Oke. Kita masuk ke mana lagi, Mas? Ke studio. Studio. Oke. Kita lanjut ke studio. Oke. Jadi disinilah tempat berkaryanya dari teman-teman Segidop. Tempatnya sangat, kalau menurut aku ya, itu sangat sederhana sekali. Tapi bukan dinilai dari nilai sederhananya, tapi lebih ke karya yang dilahirkan-lahirkan dari musikalitas dari Segidop itu. Semua tertuang di sini, Mas, ya. Iya. Dari proses membuat lagu, aransemen, sampai istilahnya sampai mereka berdebat, sampai minum bareng di sini. Jadi mendapat inspirasinya. Inspirasinya juga di sini. Oke, langsung masuk aja. Oke, Mas, bisa diceritakan ini, Mas. Dari senjata-senjata pamungkas dari masing-masing personil, kalau ngomongin tentang mana dulu nih ya, sound dulu nih. Ini biasanya senjatanya siapa nih? Ini Bang Ray. Raymond. Mas Raymond. Mas Raymond. Raymond. Ya, Bang Ray di sebelah sini. Oke, lanjut lagi. Terus di sebelah sini lagi. Ini untuk Bapak Lili ya. Bapak Lili untuk keyboardis. Untuk keyboardisnya. Ya. Dari Segidop di sebelah sini. Lili. Ya. Bang Lili. Oke. Terus yang ini yang paling besar sendiri yang nih. Ini. Paling ini menang-menangan ini. Bapak Richard Bernardo ya sebelah yeah. sini ya. Ini dari pusakanya Mas Richard nih. Di sebelah sini. Richard. Terus di sebelah sini ada lagi. Sebelah sini. Ini bass ya. Bass untuk Pak D Bandis ya. Buat Mas Bandis nih. Iya, di sebelah sini. Yang terakhir di belakang ini pasti teman-teman dari Dogis sudah tahu nih siapa, coba tebak ayo. Yang bisa nebak, aku kasih giveaway kaos Bandstruck Channel. Itu nih tadi 3 ya, 3, 2, 1. Siapa? Please welcome, Mr. Yoyo. Yoyo. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sini, Mas. Oke, Mas. Ini satu apresiasi terbesar buat Bandstruck Channel. Ini udah bisa masuk di studio dari Segidop. Dan ini mungkin nggak sembarangan orang ya, Mas, bisa masuk di sini ya. Orang. Ya, kita terima kasih banyak. Saya sudah izin sama Pak D ya, Pak D Bandis ya. Dan kita udah dapat izin dari teman-teman Segidop. Terima kasih buat teman-teman Segidop. Mas Agus, iya. Ngomongin tentang karakter mereka nih, dari Mas Heru, Mas Bandis, Mas Lili, Mas Yoyo, dan juga Raymond, Mas Richard juga. Satu persatu, dari mulai dari yang paling belakang dulu lah, Mas Yoyo itu karakternya seperti apa sih menurut Mas Agus? Mas Yoyo itu ya low profile, komunikatif juga, enak diajak ngobrol tentang equipment dan yang lainnya, peralatannya dia. Kelihatannya sosok sederhana juga, Mas. Sederhana ya? Juga. Kalau di rumah, ya di rumah nganter anak, ternak teri ya, nganter anak, nganter istri juga. Nganter anak teri. Lanjut lagi ke bass, Mas Bandis. Bandis kalau Mas Bandis menurut kamu gimana, Mas? Pak D ya, Pak D Bandis Pak D. Itu ya komunikatif juga sih. Enak diajak ngobrol, terus sharing juga enak juga, mabuk juga enak dia. Dan yang paling lucu lagi ya, yang apa? Sering membuat dagelan ya di Segidok itu Pak Lili ya. Pak Lili ya? Iya, Pak Lili itu karakternya sering dagel ya. Dia Pak Lili itu yang megang keyboard. Megang keyboard, dia sering dikerjai sama teman-teman dari Segidok sendiri. Jadi ya bikin banyolan-banyolan juga. Jadi ya melucu lah. Terus lanjut lagi ke Mas Richard. Ya, Pak Cat. Richard tadi belum kan? Belum, ya, Richard, belum Pak Cat. Pak Cat itu ya dulu ya founder dari Segidok yang sering ngumpul juga satu sekolahan itu ya. Saidan Cat ya untuk main-main sama Segidok karakternya sih ya bisa melucu juga, dagel lah gitu. Lanjut lagi, Mas Raymond. Nah, Bang Ray itu low profile juga karakternya, komunikatif, lebih ke apa ya? Kalau kita sharing itu respon gitu. Habis ini kita mau diajak kemana lagi, Mas? Ke ruang apa nih, Mas? Kita ke ruangan sebelah. Ada ruangan record
recording ya. Recording. Take kalau mau ambil kita bikin lagu itu, Segitu bikin lagu, take-nya di sini juga. Di ruangan sebelah. Nih, kesempatan kalian semua buat dogis-dogis yang ada di Indonesia yang istilahnya kalau di rumah itu cuma dengerin atau nonton streaming di YouTube. Ini kesempatan kita mau tahu bagaimana sih tempat proses recording dari teman-teman Segido. Langsung saja kita ke sana. Sekarang kita mau masuk di tempat recordingnya dari Segido yang bernama Dogis Record. Aku sempat gak bisa ngomong apa-apa ini karena aku ada di belakang satu tempat yang boleh dikatakan ini tempat yang sangat istimewa sekali ya, di mana karya-karya dari Segido terlahir dari sini semua, berproses dari sini semua dengan orang-orang terdekat yang ada di Dogis Record ini. Prestasi yang ada di Segidog itu waktu pertama tahun 2004 itu pernah mengikuti konser di Eropa sama festival-festival di Eropa juga. Ada festival di Australia dan yang belum lama ini ada di festival South by Southwest dari US ya, Texas ya. Texas ya, betul. Oke, habis ini kita kemana lagi, Mas? Kita mau ke store. Ke store ya. Ya. Karena Segido punya banyak sekali aksesoris, merchandise dari Segido yang bisa kalian mungkin yang juga belum update juga, updatean terbaru dari merchandise-nya Segido, silakan ya. Cek di Instagram Dogishop Jogja @dogishopjogja. Nyolong start nih. Belum disuruh udah nyolong start. Oke, langsung aja kita sana yuk. Siap. Oke, sekarang kita sudah ada di store-nya dari Segido dan kalian pasti kepengen tahu semuanya nih yang apa aja yang ada di store-nya Segido ini. Kita mau dari yang paling namanya karya spesial ya. Di belakang kita ini ada karya spesial maskot dari Segido ya. Ya nih. Maskot dari Segido. Ini karya hasil karya dari Arya Zalu. Ini limited, kelihatan gak banyak. Dan gak banyak, ini bertemakan dogi-dogi. Oke, Mas. Nih teman-teman nih, misalnya dari teman dogis yang mungkin sudah lama ngefan dari Segido atau juga yang mungkin baru, ini mau cari merchandise yang namanya berupa fisik kaset, kaset recorder. Yes. Bisa gak, Mas? Dari album pertama, kedua, ketiga masih ada produksi nggak? Masih ada sisa stok nggak? Kalau untuk album pertama dan kedua berupa kaset sudah tidak ada dan itu bisa dibeli atau dicari di Instagram, ada yang jual di sana. Oh gitu. Kalau untuk album pertama dan kedua, untuk album ketiga berupa kaset dan CD sudah tidak diproduksi lagi dengan Segido. Bisa juga dicari di Instagram. Untuk album keempat yang kembali berdansa ada, sempat ada tapi sold out. Oke. Berupa CD, album kelima Bersinar sold out juga, sudah tidak produksi. Album keenam Putra Nusantara masih ready, silahkan beli CD-nya. Siap. Oke, Mas Agus, updatean terbaru nih, paling baru teman-teman dari Segido ada mau di mana aja, kapan aja, bulan apa, bisa di sounding sama teman-teman atau Dogis Indonesia. Halo Dogis, silakan datang tanggal 22 Maret di Stadion Mandala Keda, lapangan parkir Stadion Mandala Keda, ada Segido di sana ya. Hadir 24 23 23 Maret. Maret. Ya, terus ada apa lagi? Terus tanggal 1 di mana? 1 Mei ya. Bandung kalau nggak salah, ya. Tanggal 2 di Pati. Pati juga. Tanggal 3 di Makassar. Di luar Jawa ada Makassar. Makassar. Yang pasti ikutin terus dari sosmednya Segido. Segido di IG-nya apa, Mas? IG-nya? Instagram @segidojogja, di Facebook Segido, di Twitter @segidojogja. Atau juga kalau pengen tahu tentang lebih lanjut di mana base camp dari teman-teman Segido ada di jalan apa? Jalan Nogosari nomor 1B, Patean Kraton, Yogyakarta. Nomor telepon? Lihat di sosial media. Oke, terima kasih Mas Agus. Terima kasih banget. Oke,
sampai ketemu lagi. Oke, ngomongin tentang Musiska memang nggak ada habisnya. Di mana kita sekarang berada di tempat salah satu legend yang ada di Yogyakarta, Segidok. 22 tahun mereka berkarya dan 22 tahun mereka juga menghasilkan sebuah karya yang bisa menjadikan sebuah cita-cita besar dari mereka dan untuk bagus-bagus anak Indonesia. Dan terima kasih, saya Abdul Rohid melaporkan dari Yogyakarta, dan jangan lupa ikuti video-video selanjutnya di Basel Channel. Pasti akan ada seru-seru lagi, kita akan ikut berkembang lagi band-band besar yang ada di Indonesia. Bersemangat. Are you ready? Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.